Nah, teman-teman, kembali lagi di channel Budak Kampung. Seperti biasa, kita akan buat video lagi. Nah, hari ini waktu untuk kita tengok yang sebelum ini kami ada buat laluan ayam hutan. Jadi, harap-harap ada jejak ayam hutan. Jadi, hari ini itu baru kita mau pasang jarak ayam hutan. Oke, harap-harap ada. Jadi, sekarang ini kita akan pergi ke sana. Dan kemana-mana, ikuti terus video kami, oke? Nah, teman-teman, hari ini tuh sebenarnya saya satu orang saja. Saya punya kameramen sibuk, dia masih di bukit, jadi terpaksa saya buat video satu orang saja hari ini. Jadi semoga kita punya perjalanan hari ini sangat lancar. Oke, jadi kamu terus support channel ini, semoga channel ini berkembang dengan baik. Dan supaya saya bersemangat buat video lagi lah, oke? Jadi, oke, ikuti saja. Oke, teman-teman, saya berehat dulu. Lumayan penat juga. Lagipun dia punya lokasi pun dekat sudah. Jadi harap-harap ada jejak ayam hutan lah. Jadi kalau ada jejak ayam hutan terus kita buat jerat dia. Oke. Semoga kita punya video ini berhasil. Jadi ikuti ya guys. Oke. Oke, kita teruskan lagi perjalanan kita. Nah, sekarang ini kita sudah sampai lokasi yang kita mau tuju. Ada di bawah saja. Jadi kita akan tengok sama ada jejak ayam hutan ataupun tidak. Jadi saksikan, mari. Kita tengok sama-sama. Nah, ini dia. Yang sebelum ini kami ada buat. Kami menutupi laluan-laluan ayam hutan. Nah, jadi teman-teman, yang ini kami tidak tutup. Nah, di sinilah kami mau pasang jarat ayam hutan. Jadi ini masih panjang dia punya laluan sampai di sana. Oke, jadi sekarang nih waktunya kita mau pasang jarat ayam hutan. Jadi saya mau pasang dulu dia punya jarat. Ini saya kasih skip dulu lah, oke? Jadi nanti kalau sudah saya buat baru saya rekam balik. Oke. Nah, teman-teman, sekarang ini kita ada jarat ayam hutan baru satu yang sudah siap. Jadi inilah jarat ayam hutan. Jadi kita akan teruskan lagi ke bagian sana. Oke, kita mau pasang lagi sana. Nah, teman-teman, sekarang ini kita sudah selesai membuat jarat yang kedua, oke? Jadi kita teruskan lagi membuat jarat yang seterusnya. Masih banyak, jadi kita akan buat lagi. Sekarang ini kita sudah selesai memasang jarat ayam hutan yang keempat. Jadi kita teruskan lagi membuat yang kelima. Oke.
jangan kemana-mana, ikuti setiap video ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah selesai memasang jarat ayam hutan. Semua saya pasang tadi ada 8, jadi tinggal 2 lagi yang saya belum pasang. Nanti itu next video baru saya buat balik bersama saya punya kameramen. Disebabkan hari ini saya satu orang sih ya, ada susah sedikit, jadi terpaksa 8 yang saya buat hari ini. Jadi kita tunggu beberapa hari, sekitar 2 hari ataupun 1 hari lah, baru kita akan datang balik di sini. Semoga kita punya jarat ayam berhasil, oke? Jadi tunggu di part selanjutnya. Bye bye.